saya nak mengajak diri saya dan anda semua, kita berhenti satu minit dan kita bertafakur. Krisis identiti ini datang daripada culture shock kerana kita semua terlalu taksub ke baratan ataupun yang minat kepada Jepun ataupun K-pop pun. Tapi itu bukan masalahnya. Itu adalah sesuatu yang masuk sesudah ada kekosongan. Itu yang timbul dengki, kianat, ikam daripada belakang, rasa tak sayang, benci sesama itu. So macam mana kita nak hidupkan balik supaya kita hidup kasih sayang. Manusia, apabila dah kita kenal diri kita, kita sangatlah beruntung dan merasa bangga. Saya berasa beruntung ada di sini kerana saya dapat melawat taman yang penuh dengan bermakna. Bukan saja taman ini cantik dan indah, tapi taman ini juga dapat memberi pengajaran. Di samping pengajaran dari sudut zahir dan batin. Ringkasnya, mencadangkan supaya UOL ini dibuka kepada lebih ramai